Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah power supply ya. Dari Montek, ini Montek Century G5 850 watt ya, masih disegel guys ya, masih diplastikin ya. Oke, sebelum kita ke unboxing ya, karena video ini hanya akan unboxing aja ya. Gua mau sedikit ngobrol soal Montek teman-teman ya. Jujur gua ngikutin Montek itu udah dari awal ya, waktu pertama-pertama punya PC juga waktu itu. Gua masih pakai fan casing dari Montek yang 3-in-1 ya. Terus akhirnya kesini mereka jual casing ya, casingnya cakep-cakep ya. Terus ada power supply dan juga ada water cooling ya yang Hyperflow 240-360 ya. Dan gua selalu salut sama Montek soal garansi teman-teman ya. Yang water cooling itu dia garansinya 6 tahun teman-teman. Terus power supply 550 watt yang termurah ya, yang saat ini ada di pasaran, yang gua rekomendasikan itu Montek Beta 550 karena dia termurah yang ngasih garansi 5 tahun teman-teman. Yang lainnya masih 2 tahun, 3 tahun, tapi Montek Beta 550 dia bisa ngasih garansi 5 tahun ya. Nah, untuk yang Century ini sebenarnya ini gua ada request lah ya, kalau boleh mungkin Montek bisa dengarkan dan distributor DTG bisa dengarkan. Ini Century G5 ya, atau Century Gold ya, seri di bawah ini kan ada Century Gold, terus ini Century G5 ya. Ini garansinya dia 5 tahun. Gue sebenarnya ngarepnya ini power supply garansinya 7-10 tahun teman-teman ya. Sebenarnya Montek punya sih yang garansi 7-10 tahun. Ada yang Century Mini itu yang SFX garansi 7 tahun. Ada juga yang Montek Titan yang 1.000-1.200 watt itu garansinya 10 tahun ya. Tapi alangkah baiknya ya, mungkin kalau Montek bikin power supply yang ini, Century G5 ya, yang 750, 850 ya, mereka bikin ini garansinya 7 tahun atau 10 tahun, pasti bakal lebih mantap ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja unboxing si power supply ini ya. Kita lihat isinya gimana ya. Nah teman-teman, ini dia si power supply-nya ya. Kita buka dulu kali ya plastiknya ya. Jadi kalau kalian beli barang-barang dari distributor DTG ya, itu biasanya masih segel seperti ini guys ya. Mau kalian beli Montek PSU, Montek water cooling, biasanya itu masih pada disegel ya, masih diplastikin seperti ini ya. Oke, kita lihat tampilan dusnya ya. Warnanya biru hitam. Montek Century G5 fully modular power supply 850 watt ya. Garansi resmi distributor DTG ya. Sekarang gue senang mereka stiker garansinya udah menyertakan nomor service centernya ya, via WhatsApp ya. Jadi kalau ada apa-apa kalian tinggal hubungi ke sini ya. Dan ini garansinya 5 tahun 80 plus gold ya. Dan balik lagi, gue sangat mengharapkan Montek bikin power supply ini di garansi 7-10 tahun ya. Syukur-syukur bisa 10 tahun ya, mudah-mudahan didengarkan dan bisa dinaikkan garansinya. Tapi sebenarnya untuk garansi 5 tahun itu udah panjang teman-teman ya. Anggaplah lu rakitnya waktu SMA gitu ya, pakai PSU ini ya, ini masih kepake sampai lu kuliah gitu teman-teman. Itu 5 tahun tuh sangat panjang sekali guys ya untuk umur power supply itu. Oke, kita lihat tampilannya, sampingnya begini ya, ada spesifikasinya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu spesifikasinya. Di atas ini Century G5850. Nah, di samping sini ada keterangan untuk fan RPM versus load ya, sama juga efisiensi testing report ya. Jadi kalau kalian buka websitenya 80 plus ya, itu tuh dia udah kagak update teman-teman. Jadi kalau kalian nyari-nyari PSU di web itu ya, yang barunya udah pada kagak ada guys. Makanya Montek ini naruh keterangan seperti ini biar mereka ngasih tahu ke kalian kalau ini power supply 80 plusnya beneran efisien gitu ya. Oke, nah, ini keterangan di belakangnya ya. Oke, compatible with ATX 3.0 sama PCIe 5.0 ya. Terus ini pakai kapasitor dari Jepang ya. Sama ini kabel-kabelnya dapat seperti ini teman-teman ya. Nanti kita lihat di dalamnya. Kita buka langsung aja ya isinya ya.
Wow. Untuk Century ini tersedia dalam dua versi 750 dan 850 ya. Yang ngebedain antara Century Gold dan G5 ya. Ini dia itu yang G5 ada 12 PWR nih teman-teman. Oke. Nah, ada panduan instalasi dan kawan-kawannya ya. Oke. Kali ini ada kartu lagi dari Montek ya. Produk garansi, kartu garansi. Kita lihat kabelnya dulu ya. Di sini kabelnya udah dikasih tas teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai kabel yang ya udah yang kita butuhin aja guys. Ini tunggu agak nunduk dikit guys biar lebih enak. Ada tulisannya Montek. Gokil. Kalian kalau ngikutin Montek dari awal ya, dari zaman cuma fan casing doang terus ke casing sampai sekarang, gila gokil, hebat anjir Montek. Nah, ini ada kabel power ya guys ya. Udah colokan yang bisa dicolok di Indonesia. Terus ini ada baut. Sama ini perkabel-kabelannya guys ya. Kita akan buka. Mana cutter saya? Kita lihat guys isinya ada apa aja. Pertama jelas ada 24 pin ya. Oke, kabelnya udah flat warna hitam. Terus ini ada SATA ya. 2 biji. Kita ini masih dapat kabel untuk ini teh buat colokan yang dulu apa ya, buat disket atau apa gitu, gue lupa deh pokoknya. Kayak floppy disk ya. Nah, ini masih dapat ya. Disambungan dengan Molex ya kalau misalkan masih butuh ya. Tapi kayaknya udah jarang yang bakal pakai ini. Oke. Gue nggak tahu kenapa masih disediakan, apakah ini colokan legasi atau gimana gitu. Oke, dapat lagi SATA 4 biji. Jadi SATA-nya ada yang 2, ada yang 4 ya guys ya. Terus ini untuk graphic card yang 8 pin 6 plus 2 ya, ada satu kabel dengan 2 cabang. Lalu kita dapat SATA lagi, dapat berapa tuh? 8, ada 10 SATA-nya. Gokil. Terus ini untuk CPU 8 pin ya, yang 4 plus 4 ya. Lalu ini colokan graphic card lagi ya, 6 plus 2, dapat 2 ya. Oke, satu colokan dengan 2 cabang sama seperti sebelumnya. Jadi totalnya ada 4. Lalu ini ada Molex. Ada 3 colokan Molex. Lalu ini 8 pin yang 4 plus 4 ya, ada 2. Dan ini yang terakhir adalah kabel 12 VH PWR ya. Oke. Jadi ini cocok buat teman-teman misalkan mau rakit kayak model pakai RTX 4070, 4070 Ti atau Super atau Ti Super, ini masih bisa ya pakai PSU ini ya. 4080 juga harusnya bisa teman-teman ya. Oke, sekarang kabelnya kita pinggirin, kita lihat ke PSU-nya guys. Ya, dalamnya nggak ada apa-apa lagi teman-teman ya. Wih, cakep guys PSU-nya. Montek ya. Kipasnya tampilannya seperti ini. Di bagian belakang ada on off ya. Oke. Samping di sini tulisan Century G5 ya, dengan logo Montek berwarna biru hitam di sini. Di sini juga sama. Lalu di atasnya ada spesifikasinya teman-teman ya. Nah. Oke, 850 watt ya. Nah, ini lubang-lubangannya teman-teman ya. Untuk motherboard di sini yang 24 pin ini bisa untuk VGA ya, yang 8 pin atau 8 pin motherboard ya, di sini juga bisa nih ya. Sampai sini ini 12 VH PWR dan ini untuk SATA ya sama Molex ya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk video unboxing, video rakitannya nanti teman-teman bisa tonton di channel utama gue yang namanya Gani GP ya. Oke. Segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat yang 750, 850 linknya akan gua drop di deskripsi. Oke. Thank you semua.